Kacamata Gate, jumpa lagi di channel Lawe 7 yang mana hari ini kita akan mengeksplor sebuah tempat, yaitu di Wonosobo di Pegunungan Dieng, yang mana di situ terdapat panorama yang sangat indah dan apa namanya guys, yaitu Batu Pandang Keratapan Angin. Ya, mantep toh, Batu Pandang Keratapan Angin. Dan ini gerbang pintu masuk dengan ucapan selamat datang. Oke, monggo. Oke guys, kita nikmati dan ikuti terus. Tentunya jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel ini ya guys. Oke. Begini guys, asal mula daripada Batu Pandang Keratapan Angin, yaitu dulu aktivitas gunung berapi seringkali meninggalkan bekas bebatuan di daerah sekitarnya. Hal inilah yang terjadi pada daratan tinggi Dieng di Wonosobo. Saking banyaknya bekas bebatuan tersebut, jadi menumpuk dan membentuk tebing-tebing eksotis. Salah satunya belakangan ini menjadi objek wisata adalah Batu Pandang Keratapan Angin. Tebing-tebing eksotis tersebut ini menjadi salah satu tempat favorit pengunjung guys di kawasan wisata ini. Selain udaranya yang sejuk, pemandangannya dari bukit kawasan wisata ini benar-benar mempesona guys. Sekali lagi, mempesona kayak kamu. Dan harga tiket itu penting guys. Cuma 10.000 per orang. Pengunjung sudah bisa masuk ke wisata ini. Oke toh guys, yuk datang guys ke Batu Pandang Keratapan Angin. Sedangkan untuk jam operasional itu dibuka setiap hari, bisa dikunjungi dari pagi hingga sore dengan jam buka mulai jam 6 pagi guys. Dan guys, asal usul daripada nama Batu Pandang Keratapan Angin ini adalah gini guys. Jika dilihat dari namanya, tentu ini mengundang tanya, terutama pada bagian ratapan. Kalau hanya batu pandang, tentu persepsinya itu akan sama, yaitu batu untuk memandang. Jika ditambah ratapan, apakah batunya sedang galau atau meratap, kayak meratap cintamu? Gitu guys. Batu Pandang Keratapan Angin merupakan dua tumpukan batu menonjol di ujung tebing. Untuk pemberian nama unik ini memiliki asal usul tersendiri. Jadi ketika ada angin yang melewatinya, batu ini akan bersuara seperti ratapan seseorang ya. Kayak ratapan hatiku untuk mencintaimu. Batu Pandang Keratapan Angin. Gitu ya. Bapak Ibu, di mana kita? Dieng. Siapa kita? Kami Bapak. Dieng. Luar biasa. Bapak-bapak dari grup Alibaba ini memang lucu-lucu. Itu kata-kata yang terakhir tadi apa? Purwa ceng, purwa ceng. Dan apa itu purwa ceng? Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa purwa ceng itu adalah sebuah tanaman yang khusus tumbuh di daerah wilayah Pegunungan Dieng guys. Dan gunanya apa? Itu untuk tanaman penyegar badan, penyegar cintaku padamu ya, penyegar kanganku padamu. Halah alay malah. Oke guys, lanjut sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe di Lawe 7 channel. Kita berjalan di tepi jurang ya. Jadi jurang di bawah juga batu guys, bukan kasur atau spring bed. Nah, kalau spring bed enak lah, langsung mentul. Coba kalau batu. Ya gitulah, kita harus hati-hati guys.
Nah itu guys, celakawan sudah mulai terlihat guys, dan saat ini berwarna hijau, hijau tua. Mantap, satu kata, mantap. Oke guys, kita naik terus satu persatu anak tangga kita lewati, walaupun ini ngos-ngosan sedikit, tapi ya nggak masalah karena saya percaya nanti akan terbayar mahal dari sebuah kelelahan ini guys. Di sana spotnya indah dan sangat menarik hati, hatimu. Oke guys, sekarang kita melewati jembatan guys, dan sambil melihat danau telaga warna, mantep. Dan untuk jembatan ini sangat tinggi guys, jadi kalau Anda punya akrofobia jangan ya guys ya, masalahnya kalau lihat ke bawah nanti melangkah celungup. Oke guys, nah di sana tuh guys kita lebih jelas memandang telaga dan pegunungan, juga birunya langit sebiru cintaku padamu, alah apa pecinta. Ya guys, kita itu semuanya didasari dengan rasa cinta guys, cinta terhadap alam, cinta terhadap manusia, cinta kepada Allah sang pencipta, kan gitu guys. Halo mbak. Nah kebetulan ada mbak-mbak juga seorang youtuber dari Temanggung yang cakep dia. Oke mbak, lihat guys pemandangannya sangat cakep, keren. Dan lihat guys, tadi saya lewat sana, kalau dilihat dari jauh tinggi kan, makanya kalau Anda itu punya akrofobia ya, jangan ke sini ya guys. Spot jantung dah. Oke guys, kita lanjut. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini. Ya loh guys, semakin kita naik ke atas, semakin pemandangan view-nya itu semakin menarik sekali gitu. Menarik dari Batu Pandang Ratapan Angin, itu terlihat hamparan hijau tanah Dieng, begitu menyegarkan mata, menyerap mangel temen guys, mulai luwe enggak gitu. Menyegarkan hati ya, menyegarkan hati, kayak hatimu ben seger berang apa sih wae. Dan kalau kita menengok ke atas ya, birunya langit itu sangat terasa nyaman dan indah sekali guys, dan perpaduan yang sangat indah dari keduanya. Perpaduan keindahan ini akan terlihat lebih sempurna jika cuaca sedang cerah guys, dan ini kebetulan lumayan cerah, ada mendungnya dikit-dikit. Nah di sini juga bagus guys untuk foto, untuk selfie ya, untuk berfoto ria bersama anunya, pasangannya. Nah, jadi sangat romantis sekali guys. Sekali lagi guys ya, untuk datang ke sini hanya butuh 10.000 untuk loket masuk, dan Anda akan dibayar penuh dengan view-view yang sangat spektakuler ya di sini. Nah ini guys, ada tulisan pohon jodoh, maksudnya kayak apa guys, pohon jodoh, apa yang pohonnya yang berjodoh, apa pengunjungnya yang ketemu wanita jadi jodoh. Tapi tadi ketemunya cuma laki-laki tuh, masa laki-laki sama laki-laki jodoh guys. Oke guys, kita nikmati pemandangan di Batu Pandang Ratapan Angin, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel ini. Semoga Anda mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan rezeki yang berlimpah. Sekian dulu percobaan kita, dan tunggu video-video menarik lainnya. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.